Oke teman-teman semua, kali ini saya akan ini ya, melihatkan sebuah view atau pemandangan. Seringkali orang berpendapat bahwa yang namanya gunung kembar itu identik dengan hal-hal yang tabu atau istilahnya agak jorok atau ibarat seperti apa pornografi atau apa. Tapi di sini benar-benar terjadi, di mana di sini ada gunung dan di sampingnya ada gunung. Nah, itu. Nah, kembarannya di mana? Saya lihatkan untuk kembarannya di sebelah sana. Nah, itu. Kalau kehalang dengan pohon ya. Nah, kembarannya di sana. Jadi kalau orang berpendapat gunung kembar itu saru atau bahkan tabu, ini enggak. Ini gunung kembar satunya. Ini satunya sebelah sana tertutup awan, jadi tidak terlalu full. Dan sebelahnya adalah ini kembar. Kembar itu kalau bahasa Indonesia itu sama. Dua gunung yang sama, gunung kembar. Letaknya di mana ini? Letaknya itu di jalur Kopen. Kopen Salatiga Magelang. Nah, ini dari Salatiga dan dari sananya adalah ke Magelang. Letaknya di Kopeng. Tapi saya tidak tahu itu gunung apa. Nah, itu gunung apa dan yang ini gunung apa, yang itu gunung ini apa? Mungkur, sengkengan. Oh, ini Gajah Mungkur. Sengkai Gajah Mungkur. Oh, ini Gajah Mungkur. Ngandong Magelang. Dan ini apa? Ini apa? Telomoyo. Oh, Telomoyo. Nah, ini yang namanya Gunung Telomoyo. Ngandong Magelang, Telomoyo. Apa? Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Di situ ada wisata Kali Pancur. Oh, itu apa ya? Yang Kali Pancur berarti ini ya? Iya. Di sini terdapat wisata Kali Pancur. Kalau di sini Pak, oh, kalau yang ini yang Gunung Telomoyo ini setahu saya bisa sampai puncak. Sepeda motor bisa sampai puncak. Ya, sepeda motor sampai puncak sana. Nah, kalau teman-teman punya hobi berpetualang, silahkan datang ke sana, ke atas sana. Kalau di Ngandong itu saya belum tahu wisata apa Pak. Belum tahu. Belum tahu. Besok kita cari tahu. Oke gitu ya teman-teman ya, dari Kopen Salatiga Magelang informasinya dari begitu dulu. Terima kasih.